Yang terguling itu truk dengan berplat L82 34 BM. Truk ini membawa muatan berupa air mineral. Ya, ini pemirsa, air mineral yang ada di dalam box truk ini. Saat kecelakaan, box-box air itu tumpah ruah ke jalan tol sehingga menyebabkan kemacetan yang cukup panjang di jalan tol Surabaya Malang ini, pemirsa. Tampak terlihat para petugas sedang membersihkan tumpahan truk yang terguling tadi. Ya, saya akan mendekat ke sana, pemirsa. Ya, ini adalah lokasi terguling muatan truk tersebut. Ternyata barang-barang yang sudah kami pinggirkan, mudah-mudahan secepatnya kita selesaikan dan arus balik akan normal kembali. Dan penyebabnya apa, Dan? Penyebabnya itu karena ban pecah. Ban pecah? Ban pecah, kiri belakang pecah sehingga oleng, lanjut truk box terguling. Posisi tadi di lajur paling kanan, namun kami sudah dievakuasi, sekarang udah posisinya sudah di bawah jalan. Jadi sekarang, mengganggu arus lalu lintas ya? Mengganggu cuma di lajur paling kanan aja, lajur 1, 2, 3 masih terbuka. Mudah-mudahan sebentar lagi kita sudah buka semua, normal kembali. Ada korban kan? Korban hanya luka ringan aja. Terus kemudian ada oli tercecer di aspal ini, apa nggak berbahaya ini? Ini oli tercecer, itu penyebabnya karena dari truk box yang terguling. Lanjut, sekarang sudah dikasih serbuk oleh patroli Jasa Marga. Nama lengkap deh? Nama saya itu Ijeliar Kasparnya, PJM 102 Waru Patroli. Terima kasih. Ini dan sopirnya berapa, Dan? Ya, Pak. Berapa orang? Pengemudi truk ya? Pengemudinya hanya dua, Pak. Jadi satu pengemudi yang satunya truk. Ini kemacetan sampai berapa panjang ini, Dan? Ini kurang lebih sekitar 3 sampai 4 kilo aja. Terus untuk ini kan kami sedang live ini, Dan. Untuk para pengendara apa yang harus dilakukan? Jadi begini, begitu kejadian di sini di KM 23 400 Jalur Bandung, itu dari Sidoarjo mengarah ke Waru. Lanjut, kita sebagai petugas PJR sudah mengantisipasi di TKP, yaitu untuk pengaturan pertama. Lanjut yang kedua yaitu sudah mengevakuasi kendaraan truk box yang terguling, sudah posisi di bahu jalan. Lanjut, sekarang tinggal akuanya aja. Mudah-mudahan sebentar lagi sudah selesai juga. Para pengendara harus hati-hati atau gimana, Dan? Pesan kami dari PJR Jatim 02, tetap hati-hati dan waspada, mengingat satu, cuaca sekarang musim hujan. Yang kedua, tetap waspada, jaga keselamatan. Terima kasih, Dan. Ya, demikian pemirsa penjelasan dari petugas PJR Polda Jatim, Aibtu RK, yang mengatakan bahwa kecelakaan ini akibat dari meletusnya ban truk tersebut, ban bagian belakang kanan dan kiri tiba-tiba meletus, meledak, kemudian truk oleng di sisi kiri kanan jalan ini. Saya juga sedang membersihkan tumpahan air mineral tersebut. Untuk saudari Fitri Ega Eki, saat ini saya sedang berada di tol Surabaya Malang, tepatnya di KM 23 400. Di sini baru saja terjadi kecelakaan, yaitu truk bermuatan air mineral
mengalami pecah ban, kemudian oleng dan terbalik, kemudian muatannya semua tumpah. Dan ini adalah bagian atap tersebut sampai terlepas, pemirsa, sehingga muatannya semua sebagian besar tumpah ruah masuk ke jalan tol. Di sini juga ceceran oli dari truk tersebut sudah dilapisi dengan tanah agar tidak licin bagi pengendara yang lain. Untuk saudari Putri Bunga, tidak ada korban jiwa, hanya pengemudinya mengalami luka. Ya, ini tampak truk pengangkut dari Jasa Marga mencoba mengevakuasi muatan air mineral dengan menggunakan sisa atap truk yang terlepas, namun tidak berhasil karena konstruksi dari rangka atap truk ini tidak kuat sehingga putus ketika ditarik. Bapak sopirnya, Pak? Ya. Oh ya. Namanya siapa, Pak? Namanya Budi. Pak, bisa diceritakan, Pak, terjadinya kecelakaan ini, Pak? Ya, sebentar. Pemirsa, ini saat ini saya sedang bersama supir truk tersebut, yaitu Pak Budi. Beliau akan menceritakan awal muasal kecelakaan tersebut terjadi. Iya, Pak Budi. Ya, ini kan jadi mau ke Bangkalan. Kalau kiri tiba-tiba banyak itu berbos, maju ke kanan. Langsung ke kanan. Sudah. Bapak mengalami luka apa tidak? Enggak, cuma di depan aja, cuma yang ini sama ini. Oh. Kita kan mobilnya terbalik, kita kan sudah dua-duanya yang di tapi kita nggak bisa ngatasi. Langsung laju ke kanan. Oh, langsung laju ke kanan? Iya, itu kok nggak ada mobil, nggak ada sepi. Sepi saat? Ya, sepi saat. Ada mobil, kita langsung jatuh, langsung isinya masih hidup. Langsung ada Ini dari mana mau kemana, Pak? Ini dari Pancaan mau ke Bangkalan. Mau ke Bangkalan. Ya. Baik, pemirsa, tadi adalah penuturan sopir truk yang mengangkut air mineral ini, Pak Budi namanya. Beliau mengatakan tadi sedang melaju sedang, kecepatan sedang di sebelah kiri jalan tol, tiba-tiba ya pemirsa, ini maaf supaya menyingkirkan kita air mineral yang berkosok di jalan tol. Tadi saya mengatakan dari penuturan sopir truk, Pak Budi, beliau sedang melaju di arah kiri jalan tol ini. Ban belakangnya sebelah kanan dan kiri meletus. Dan Pak Budi tak bisa mengendalikan laju mobilnya hingga akhirnya terbalik. Pak Budi ini
Ya, Pak Budi ini tadi berangkat dari Pandaan menuju Bangkalan untuk mengirim air mineral tersebut. Pak Budi tadi juga mengatakan dirinya tidak mengalami luka, hanya lecet-lecet di bagian kanan dan kaki sebelah kiri. Ya, demikian Pemirsa Surya TV yang dapat saya laporkan dari kejadian kecelakaan di Tol Surabaya Malang KM23400. Saya Irwan Syairwan, Sidoarjo, Jawa Timur, melaporkan. Surya, Spirit Baru, Jawa Timur.